Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan. Kali ini saya berada di Museum Kebaharian Jakarta ya, Situs Marunda ya, rumahnya si Pitung atau Bang Pitung ya, tepatnya di Jalan Kampung Marunda Pulau, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing ya kawan-kawan ya, Jakarta Utara ya. Nih rumah si Pitung nih. Untuk masuk ke sini tarifnya 5.000 aja. Beli tiket lagi di sini ya? Iya. Oh ya, yang pasti ya. Nah, kawan-kawan, kirain saya bakal sepi kayak di museum biasanya, taunya rame banget ya. Banyak juga pengunjungnya gitu loh. Mungkin warga-warga sini ya, rumah si Pitung ini. Unit ini di pengelolanya Museum Kebaharian ya kawan-kawan, termasuknya Museum Kebaharian ya malah. Nah, kita coba masuk ke dalamnya ya, kayak gimana ya. Ini kayaknya ada tiga bangunan ya kawan-kawan ya. Ini yang depan saya nih rumah Pitung nih. Terus ke sebelah kiri lagi kayak apa ya itu ya. Kita lihat coba satu-satu ya kawan-kawan ya nanti ya. Nih. Ramai ya ternyata ya kawan-kawan. Kirain saya sepi ya. Biasa di museumnya kan bang satu orang, dua orang, paling banyak lima orang saya biasanya berkunjung ya. Tapi di sini ramai ya. Mungkin patung Pitungnya itu kali gitu ya. Ini beranda depan ya. Ini di sebelah sini ada kaca besar juga ya, kaca cermin nih. Kaca cermin. Nah, view-nya ke sini tuh. Lanjut masuk, ini tahu di ruangan apa nih, pintu masuk ya rumah si Pitung nih, kayak gini ya rumah ya Betawi dulu ya kalau gitu ya. Viewnya ya di sini nih, di sini ada kursi ya, kursi zaman dulu kan. Terus di ini ada kayak kalau orang kampung bilang si damar ya, lampu yang dari minyak tanah itu kawan-kawan. Ini ruangan tamu ya kawan-kawan ya, termasuknya ruangan tamu. Ruangan tamu kawan-kawan. Nah ini kamarnya ya, cuma gak boleh masuk nih, ada rantainya. Tidurnya kayak begini ya, masih zaman dulu masih pakai kelambu ya.
tidur ya. Buat kamar tidurnya di sini ya, ruangannya. Ini ada kayak kendi ya kawan-kawan ya. Terus ini lampu dulu ya, yang kayaknya masih pakai minyak tanah ya, lampu kayak gini ya yang digantung-gantung nih. Di sini itu ruangan makan ya, tempat makan ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, ini kantornya ya. Nih, gini. Ini ada perpustakaan juga, kawan-kawan nih. Jadi anak-anak bisa berbaca di sini ya, main-main di sini. Perpustakaan ya, kawan-kawan ya. Baca-baca buku di sini bagus kawan juga kawan ya. Kawan-kawan, di atas ada musola ya, di atasnya apa namanya, di atasnya kantornya ya. Jadi di bawah itu ada kantor, ada perpustakaan, ada dapur, sama ada toilet ya kawan-kawan. Ini dari sini pemandangannya enak juga ya kawan-kawan, bisa langsung melihat laut ya. Tuh banyak sekali kapal ya, kapal-kapal besar ya. Jadi di atas ini itu ruang serbaguna juga ada di sini ya. Bagus juga kawan-kawan. Cuman ditutup ya, mungkin karena nggak ada acara kali, namanya buat serbaguna ya. Ini view apa namanya? View rumah si Pitung ya, dari di atasnya kantor ya, lantai duanya ini kayak gini ya view-nya ya. Bagus sekali ya kawan-kawan ya. Terus di sini ada yang jualan kue ranggi. Wow. Terus apa lagi, es selendang mayang kawan-kawan. Jadi khas Betawi di Sideyen di sini ya. Diadain ya, mungkin ya ada kerok juga kak. Tuh ngomongnya gitu ya kawan-kawannya. Kerak telur kawan-kawan ya. Tuh bagus ya. Bagus sekali ya. Jadi ya khas makanan khas Betawi ada ya kawan-kawannya. Keren kawan-kawan. Buat nyantai-nyantai enak kawan-kawan tuh. Ke atas nggak boleh naik ini, jadi di sini aja nih. Asik kawan-kawan.
si Pitung ini beradanya di Jalan Marunda Pulau nomor 1 ya kawan-kawan, Marunda Cilincing Jakarta Utara. Ini di sini ada itunya juga, pelangnya juga ya. Ini view dari depan ininya ya. Jadi mungkin di sini bisa buat senam juga ya kalau pagi-pagi ya. Enak luasa juga, tempatnya bagus, rapi banget ya. Bersih gitu kawan-kawan nih. Bagus banget, rapi. Jadi ya buat nongkrong enak banget ya kawan-kawan ya, sambil menikmati kue ranggi, terus kerak telur sama selendang mayang tuh kawan-kawan. Di pojokan saya itu ada yang jualan kayak gitu tuh, bagus. Jadi udah disediain sama pengelolanya ya. Maaf nih kata kalau ini ngomongnya agak ini ya kawan-kawan ya, keceletot melulu bibirnya nih. Jadi kurang inilah, terus dari kalau penyampaiannya kurang bagus, kurang ini, mohon maaf ya kawan-kawan. Namanya juga pemula, masih belajar ya. Oke kawan-kawan, kayaknya cukup sekian. Terima kasih banyak ya yang sudah like, subscribe, dan komen. Dan yang baru menemukan channel ini, terima kasih banyak sudah mengklik video ini dan minta supportnya ya. Ditonton dulu sampai selesai dan diklik subscribe-nya ya kawan-kawan ya, dan like-nya, dan bila perlu di-share juga ya kalau sekiranya video ini bermanfaat. Kalau seumpamanya dari penyampaian saya ada yang kurang berkenan, banyak kesalahannya ya, mohon dimaafkan ya kawan-kawan ya. Yaitu mungkin dari kesalahan saya sendiri ya kawan-kawan. Kayaknya sekian ya kawan ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.